Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abdi ya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sama bunda-bunda ya. Ini masalah kucing gitu ya. Oke. Ini kucingnya katanya sering meong-meong gitu. Ya mungkin dikit banyak lapar, kurang banyak diperhatikan ya. Hari ini saya suruh urusin sama asisten saya dan suruh kasih makan ya. Ikutin terus ya bun, sampai hari ini Abi mau memperhatikan kucing-kucing yang ada di luar, karena selama ada ibu saya, kucing-kucing itu diperhatikan ya. Karena ibu saya ada, jadi ada di rumah anak sana, di rumah adik saya ya. Jadi kurang, kayaknya kurang diperhatikan ya, karena saya sibuk tidak bisa memperhatikan kucing ya. Semua ini kan ada sapi, ada apa kegiatan itu, saya jadi nggak sempat ya. Dan saya mulai sekarang saya suruh urusin sama asisten saya ya pun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan semuanya. Atas saran bunda-bunda ya, saya sangat berterima kasih sekali ya. Oke, ikutin terus ya bun sampai selesai ya. Ini kucingnya bun ya. Ya di sana. Hus hus. Ya sini 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 sini. Hus hus. Hus hus. Kucingnya banyak bun sini bun ya. Tuh anaknya tuh berapa banyak tuh? Hus. Iya bi nase. Ya sebenak. Ini. Jadi alhamdulillah saya diingatkan sama bunda-bunda ya untuk ngurusin kucing ini ya. Insya Allah saya urusin ya. Dan suruh asisten saya suruh ngasih makan ya. Apa 3 kali apa 2 kali sehari. Hus hus hus. Hus hus. Ini 2 nih. Ini Ciko. Nah, dan ini juga bun. 3 tuh lagi nongkrong tuh. Nah. Sini makan. Hus hus hus. Bentar. Masih dibikin nasi. Wah. Hus 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 hus. Naufil, naufil, naufil. Oh, sini sini sini. Bisa, bisa. Hah? Yang ini kok. Tak orang juga kan ya. Ini lah melagi cukup laku. Besok dibikinnya. Sabar, bisa, bisa, bisa. Bisa. Ayo makan sini. Ayo. Oh bun, banyak kucingnya bun tuh. Oh itu yang 3 tuh, anaknya tuh. Oh tuh. Nah kayak gini bun ya. Ini bukan cuman Moga-mogahan bermanfaat ya bagi saya ya. Saya syuting dulu ya bun ya. Tolong ditonton ya videonya kucing ini ya. Insya Allah ya bun ya. Saya urusin karena ini apa namanya, kucing ini juga apalah ya, yang harus diurusin, yang harus dikasih makan ya. Kata bunda-bunda sama aja ya. Bersedekah gitu, mendingan kita ngurusin kucing ya. Ya kalau mudah-mudahan kita kalau ada ya bersedekah sekalian ngurusin kucing. Mungkin kira-kira begitu ya bun ya. Itu ibunya diem tuh, anaknya yang makan. Ayo makan ayo. Ayo. Itu dikasih itu lagi Bu Ifil. Kalau kurang Bu Ifil, kasih ikan lagi Bu Ifil. Sebenarnya ada bun ya itunya. Kalau beli pakannya kucing tuh, cuman dia nggak suka bun, maunya sama ikan gitu ya. Oh kalau ada ibu saya itu pagi udah dikasih makan ya bun, karena ibu saya udah ada, jadi asisten saya belum saya kasih tahu ya. Tapi dari sekarang saya akan memperhatikan kucing ini dan saya kasih makan ya. Dari pagi suruh kasih makan dulu ya. Sebelum kita makan juga udah saya suruh kasih makan dulu gitu ya.
Mudah-mudahan ini berjalan bukan cuma sementara, untuk berjalan seterusnya gitu ya, untuk ngurusin kucing ini ya. Karena ini banyak Bun ya, di sini tuh saya juga tidak tahu gitu ya. Di sini kucing tuh banyak banget Bun ya, banyak banget gitu ya. Apa emang di sini tuh kayaknya disenengin kucing gitu Bun ya? Di rumah saya disenengin kucing gitu Bun ya. Pokoknya ada kucing mampir ke sini ya, pasti betah gitu Bun ya. Kayak gitu Bun. Itu Bun, anaknya tuh. Tiga tuh. Lagi nungguin bapaknya lagi makan, tahu. Nah, tuh Bun. Nah, saya gede ini ya, tuh. Oh, tuh Bun. Tiga itu. Baru lahir. Nah, tuh. Tilu-tilu tanda sama saya tuh. Nah tuh, oh, tiga Bun. Oh tiga tuh. Lari dia. Kalau bapaknya udah makan, ntar bapaknya ngasih makan ya. Ini bapaknya tuh makan lagi tuh. Anaknya takut hilang. Ayo sini kalau mau makan. Ngumpul nih sama teman-temannya. Itu Bun. Habis tuh. Bapaknya ngalah nih. Ini bapaknya Bun. Sebenarnya ini kucing datang Bung ya. Itu ada dua tuh langsung. Ini dianggapnya mamanya nih. Kucing nih. Nah itu langsung ngumpul loh. Udah kenyang Bun ya. Nah gini ya. Tuh kasihan tuh Bun. Lehernya tuh. Apa berantem apa gak tahu saya Bun. Kasihan juga saya tuh. Pokoknya kalau di sini tuh Bun, banyak kucing Bun. Banyak sekali kucingnya ya. Udah dikasih makan ya. Nah, saya sangat berterima kasih sama bunda-bunda yang ngasih saran sama Abi. Pokoknya kalau misalkan ada masukan yang baik untuk Abi, tentunya Abi akan kerjakan sebaik mungkin ya, apa yang disarankan bunda-bunda gitu ya. Kayak gitu ya Bun. Ya, saya sangat berterima kasih sekali, dan saya ucapkan sekali lagi saya merasa terharu atas ucapan bunda-bunda terhadap saya yang ngasih tahu masalah kucing ini ya. Nah itu kucingnya, kalau udah kenyang diganti sama ibunya tuh. Ini kucingnya. Oke. Alhamdulillah saya udah nurutin apa kata bunda-bunda ya. Nah, aku sangat berterima kasih sekali karena bunda-bunda udah nyaranin untuk memelihara kucing. Tentunya Abi akan laksanakan ini bukan untuk sementara, tapi untuk selama kucing ada di rumah Abi akan saya perhatikan. Mungkin sekian dulu ya Bun videonya ya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.